Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Travers. Nah, kali ini saya akan mereview hasil restorasi dari truk Sandro. Nah, bukan yang dua ini ya, bukan yang Giga ini. Ini nanti calon bos juga, ini punya Sandro juga. Tapi yang lain, yang Ceban kelima atau keenam kayaknya. Nah, baknya sudah siap cat dan siap naik. Kita tunggu aja untuk hasilnya seperti apa, dan di sini juga ada. Nah, kita review dulu itu nanti yang pink ya, tapi nggak di sini. Kita cari lokasi di tempat biasa, pabrik kosong. Nah, kita review yang itu. Nanti kita sore-sorean dikit lah ke sana ya. Sambil ngabuburit nunggu buka puasa. Oke. Nah, jadi ini juga nanti calon boys yang Ceban kelima ke enam. Warnanya nanti kita surprise. Nah, kita ada review dua kantor juga nanti sebelum Lebaran ya, insya Allah beres. Jadi saksikan terus konten-kontennya Jaga Pati Crew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Travers, ketemu lagi dengan saya di channel Jaga Pati Crew. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview hasil restorasi truk Sandro artisnya Lampung Timur bersama sang pilot. Siapa mas namanya mas? Ferry Jenggot. Ferry Jenggot, oke. Untuk modifikasi kali ini bukan truk baru, bukan bak baru, tapi hasil restorasi. Oke, sebelum ke video reviewnya kita tanya dulu. Jadi gimana mas, perasaannya mobil baru? Seneng banget mas, seneng banget ya. Perbedaannya dari yang awal yang pertama datang sama yang sekarang? Ya perbedaannya jauh lah mas, jauh. Iya. Jadi tambah tampannya berapa persen nih kira-kira? 100% lah. 100%. Oke mas, kita mau tanya-tanya part apa saja, modifikasi apa saja, variasi apa saja yang dipasang di mobil ini. Biar teman-teman penonton ini tahu betapa boysnya artisnya Lampung Timur ini. Apa aja mas? Ya lampu bumper pakai Avanti, terus ini apa running tag-nya, ini strobo kaca, strobo kaca. Oke siap, running tag kan belum ada ya di atas ya, nyusul itu nyusul. Oke, terus yang samping pengamannya pakai rambok, rambok modelnya model nyubikaji, nyubikaji pakai apa itu box, box cobra, cobra cobra ya, box cobra. Terus warna, warna pink tua, pink tua. Nah untuk kabinnya sendiri ini dicat apa di spotlight? Dicat mas, dicat ya, sebelumnya dilatih di spotlight ya biar sama. Iya, jadi kalau cat aja dengan spotlight itu masih sedikit-sedikit masih ada perbedaan teman-teman, jadi biar sama didasari spotlight dulu atau stiker lah, di stiker dulu. Berapa lama mas untuk modifikasinya? Sebulan 2 hari mas. Cukup lama ya. Di sana tadi kan ada dua calon Ceban ke 5 sama 6, Ceban ke 5 sama ke 6, dan yang ini Ceban kedua teman-teman. Jadi perubahannya cukup signifikan dari yang kemarin itu, teman-teman bisa lihat untuk linknya saya taruh di sini yang sebelum dimodifikasi. Nah sekarang sudah dimodifikasi semboys ini. Oke mas, jadi semboys ini kira-kira untuk muatan apa? Baja ringan mas. Baja ringan, khusus baja ringan. Khusus baja ringan. Mantap. Jadi punya berapa unit untuk busnya sendiri? Sementara ini 4 mas. 4 sama yang 2 itu? Jadi 6. Wah, 6 unit emang bus besar tadi. Kita tunggu untuk yang kedua ya teman-teman. Jadi bakalan boys kayaknya. Oke teman-teman, jadi seperti ini bentuk baru dari truk Sandro artisnya Lampung Timur. Ketampanannya naik 100% kata mas siapa tadi? Ferry Jenggot. Ferry Jenggot. Oke, ada Instagram? Ada. Coba biar di
follow sama teman-teman subscriber IG Ferry Jenggot, YouTube Ferry Jenggot juga. Oke. Jangan lupa apa, Mas? Follow and subscribe. Like, comment. Oke, teman-teman, jadi sekian untuk konten reviewnya. Kita sama-sama lihat, boys, ya. Kita lanjut ke video-video streamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Jagapati Crew. Sampai jumpa di kilometer berikutnya. Peace. Oke, okay, sambil yuk, kan? Gak apa-apa, Mas. Bedaan terus. Lintas juga ini, Mas. Apa ya? Muatnya. Lintas. Lintas, nyebrang. Nyebrang. Oh.